Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menghilangkan notifikasi Chrome di HP Android. Jadi notifikasinya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini ada notifikasi dari Chrome. Seperti ini tampilan notifikasinya. Dan ini ngeganggu ya teman-teman. Nah, gimana sih cara untuk menghilangkannya? Nah, caranya cukup gampang ya. Kita masuk dulu ke menu setelan di HP kita. Terus di sini kita masuk ke menu aplikasi, pilih kelola aplikasi. Terus kita cari aplikasi Chrome. Kita pilih Chrome. Terus di bagian notifikasi kita tap aja dan kita nonaktifkan di bagian tampilkan notifikasi. Oke, selesai. Kita coba lihat lagi. Nah, notifikasi Chrome-nya udah hilang seperti ini. Dan jadi bersih ya, teman-teman. Seperti itu, simple kan? Nah, jadi gitu teman-teman, gimana caranya menghilangkan notifikasi Chrome di HP Android. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!